Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat video makan. Makan. Hari ini saya ada beli di fast food McDonald's. Jadi saya beli hari ini ayam goreng spicy set 2 ketul. So hari ini saya nak makan. Kan? Siapa? Oh, ada fresh kat dalam ni. Macam mana ni? Dalam ayam ada fresh. So, ni fresh dia. So, air macam biasalah. Kok. Tak ada straw. Straw dah tak boleh guna kan? Kena kurangkan guna untuk mengelakkan pencemaran. Okay, kita minum air dulu. Bismillah. So, ayam goreng. So, kepak. Dah ada. Ada fries. Bukan fries tu. Ada lagi fries. Betul. Well, ni kepak. Kita makan kepak dulu. Bismillah. Saya lebih suka yang goreng spicy daripada yang extra spicy tu. So extra spicy tu macam kurang sikit lah. Dia macam letak serbuk kan. Tambah serbuk kat atas tu. So yang kalau yang spicy ni pun okay, dia punya pedas pun dah pedas. Lepas itulah mana makan yang extra spicy tu. Sedap lah juga kan. Cuma kurang sikit lah sebab rasa cili dia banyak sangat. Tu tadi pergi drive-thru je ingat ke nak pakai delivery kan. Hari ni ada promosi yang 10-10 punya tu. Tapi bila fikir-fikir balik, charge benda semua lebih kurang je. McDonald's pun dekat je. So kita naik motor, kita pergi drive-thru naik motor ya. Ayam panas, pedas. Yes. Ni bagian bawah kepok. Kalau lagi dia pun pakai app. Pakai app tadi beri input semua dapat es krim. Sampai kat kaunter, es krim habis. So, tak ada aiskrim lah. Jadi dapat set ni lah. Buat macam mana kan? Tak ada rezeki nak makan aiskrim. Cucuk. Fresh hidup. Kefah dulu. Ada kot terselit keluar daripada extra spicy. Mungkin dia goreng sekali kot.
Oh gitu. Dadu. Dia yang goreng madu nya. Dia punya kulit dia betul-betul pedas lah. Sebab muka dia punya sebut cili tu duduk kat bagian kulit kan. Dia rasa dia kurang kan. Tapi bila dia duduk sekali tu dah terasa dia punya pedas tu. Nice mistake. Kita makan cubit-cubit kalau makan teruk ni. Tersyuk dia. Okay. Saya sampai sini dah. Saya pun nak makan. So bukan nak buat review apa-apa. Oh, ini cuma nak share dengan korang je lah kan. Sebenarnya sedap juga ayam goreng McD ni. Sebab dia punya pedas ha. Tapi sekali-sekala boleh makan. Hanya hari-hari makan fast food ha. Tepu lagi. Okay. Kita berjumpa di next episode. So apa pada ni pun tak tahu. Panas. Dan penting jangan lupa subscribe saya punya channel. Ke bawah tu ada Mr. Aryan. Ada tulis subscribe tu, subscribe lah kan. Okay. Ayam pun dah nak ambil lah. Hanya saya continue makan fries je lah. Dengan minum air. Lepas tu tengok TV. Okay. Semoga kita bertemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.